بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع الى دينكم وقال ايضا ان اول صلاه هذه الامه باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والامل اي كما قال عليه الصلاه والسلام Hadirin bapak-bapak yang mulia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menghidupkan mematikan Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua alam semesta ini. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur semua kehidupan manusia dari awal penciptaannya sampai terakhir. Dialah yang menghidupkan kita, mematikan kita. Hakikatnya, kehidupan kita di dunia yang sesaat ini pun bukan maunya kita, bukan atas keinginan kita, bukan maunya orang tua kita, bukan maunya nenek kita, anak-anak kita. Tapi wujudnya kita di alam semesta ini, hakikatnya maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kita jadi terjadi begitu saja tidak tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini dengan kudratnya dengan kehendaknya alladzi <tik> hayat dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan maka manusia selama hidup fase hidup di dunia ini maka Allah Subhanahu wa taala berikan dua keadaan keadaan mati keadaan hidup tidur kita dan tidak tidur kita. Tanamuna wa kama tubatsun. Kalian ini tidur seperti mana kalian mati dan kalian bangun dari tidur, hakikatnya itulah kebangkitan kalian. Bapak yang mulia, orang kalau mati ya tidur. Kalau ingin tahu oh bagaimana rasanya mati ya ketika tidur. Tidak terasa apapun. Tapi ketika kita bangun tidur, maka kita akan ingat semuanya. Apa yang kita lakukan kemarin, dua hari yang lalu, tiga hari yang lalu, ketika kita bangun tidur, kita ingat, ingat apa yang kita lakukan. Begitulah nanti ketika kita masuk ke alam kubur. Orang yang pertama kali dia mati, dia tidak merasa dia ke dalam keadaan mati. Dia hanya seperti terlelap dalam tidur mimpi yang menyeramkan. Kalau dia seorang, bahkan orang-orang beriman, ketika di akhir hayatnya, dia mengalami sakaratul maut. Dia kira hanya mimpi saja seperti mimpi-mimpi sebelumnya. Tapi ketika dia masuk yang lahat, masuk ke alam kubur, ketika dibangkitkan, baru dia merasa bahwasanya sudah selesai kehidupan dia di dunia. Yauma insanu ma sa'a. Pada hari itu setiap manusia akan ingat apa yang dia usahakan di muka bumi ini. Seperti mana hari ini kita merasakan, oh ya, saya merasakan, saya bangun dari tidur, saya ingat apa yang kemarin saya lakukan dua hari yang lalu. Begitu juga ahli-ahli kubur, ketika dia masuk ke dalam kubur, maka dia akan ingat apa yang telah dilakukan. Kalau hari ini orang yang hidup di dunia ini keinginannya begitu banyak, kemauannya begitu banyak, cita-citanya begitu banyak, kita bangun tidur saja, begitu banyak keinginan kita, kemauan kita. Ada yang ingin ini, ada yang mau ini, ada yang minta ini, yang punya cita-cita ini, berbagai macam. Inna sa'yakum lasyatta. Allah sampaikan sesungguhnya usaha kalian berbagai macam. Pagi hari bangun sibuk semuanya. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian berbagai macam. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Dari semua usaha-usaha manusia, Keinginan keinginan manusia Allah rangkum dalam dua golongan. Ba'amma man wa wa saddaq bil husna fa sanayassiru yusra. Barang siapa amman 'ata, barang siapa yang memberikan, yang menyerahkan, yang mengorbankan dirinya, hartanya, waktunya, wa dan dia bertakwa. Wa saddaq bil husna dan membenarkan risalah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fasanuyassirul maka Allah akan berikan kemudahan di dalam kehidupannya diberikan ketenangan kebahagiaan maka usaha manusia ini dua ini inna sa'yakum sesungguhnya usaha kalian ini berbagai macam tapi kemudian Allah ringkas dalam dua keadaan fa man a'ta wa taqa wa bil husna barang siapa yang memberikan memberikan waktunya, memberikan hartanya, memberikan dirinya, mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya. Wataka dalam jalan untuk menggapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyempurnakan keinginan-keinginan Allah. Dia datang subuh hari pagi hari dia sudah berjalan ke ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala, menginginkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggapai takwanya Allah. Dia setelah itu dia pulang ke rumahnya, dia sempurnakan mendidik anaknya mengarahkan istrinya dan dia pun pergi ke pasar bukan hanya pergi ke pasar hanya untuk menginginkan keinginan dunia nafsu dunia dia tidak dia memberikan juga datang ke pasar membawa sunah-sunah Rasulullah ke dalam pasar menegakkan syariat Allah dalam perdagangannya ketika dia mau masuk pasar dia berdoa La ilaha la la mulku wa maka ketika dia belum berdagang ketika dia masuk pasar membaca doa seperti ini Allah berikan satu juta kebaikan kemudian dia bertemu saudara muslimnya Assalamualaikum bertemu dengan sesama muslimnya dia tersenyum tasafaha kemudian dia berjabatan tangan Belum dia masuk pasar, belum buka tokonya Maka dia telah mendapatkan berbagai macam ganjaran Pahala-pahala dari Allah Subhanahu SWT Membawa takwa dalam kehidupan dagang dia Bagaimana syariatnya Allah tidak menipu, tidak mencurangi Sehingga dia Allah inilah manusia fa amma man aata wattaqa wa bil husna karena dia membenarkan apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala membenarkan kampung akhirat membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala maka muamalahnya benar muasyarahnya benar dia bawa ketakwaan dalam semua lini kehidupan dia maka Allah janjikan fasanuyassiru hul yusra maka kami akan berikan kemudahan dalam kehidupannya di rumah tangganya dipermudah dalam kehidupannya bahagia Dalam kehidupannya ada ketenangan, di rumah tangganya ada ketenangan. Nanti ketika dia masuk kubur, maka Allah berikan kemudahan di kuburnya, di mizannya, di sirotnya. sampai akhirnya dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man wa amma man wa bil husna yusra Barang siapa yang bakhil Dia enggan memberikan hartanya untuk Allah Dirinya untuk Allah Waktunya Allah Wastagna dan dia merasa cukup Merasa berbangga, sombong Tidak peduli kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa babil husna Dan mendustakan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala Hidup semau dia Panggilan Allah dicuekan Keinginan Allah dicuekan Allah dia hanya fikir saja bagaimana hidup di dunia ini begitu senang-senang. Ya ayuhal insanu magharraka birabbikal karim. Allah Subhanahu wa taala sampai menyindir kita. Imam tadi membaca Ya insanu magharraka birabbikal karim. Wahai manusia, apa yang menyebab kalian ini berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala? seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala, perintah-perintah Allah, azan berkumandang, Allah manggil kita untuk datang ke masjidnya Allah, datang untuk taat kepada Allah. Ya ayyul insanu ma bi rabbikal karim. Apa yang membuat engkau ini sak tertipu sehingga engkau berpaling dari Rabb engkau yang maha mulia, yang maha pemberi, yang maha pengasih, yang memberikan segala galanya. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Sedangkan Allah itu siapa? Allah ketika panggil kita, siapa Allah? Allah di khalaqa ka fasawaka Dialah Allah yang menciptakan kamu. Yang menyempurnakan kamu. Dalam penciptaannya disempurnakan. Di dalam tafsir Ibn Abbas. Allah subhanahu wa ta'ala menafsirkan. Ibn Abbas menafsirkan ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah segala puji. Tapi Ibn Abbas menafsirkan Asyukrulillah As Bersyukur itu hanya kepada Allah Karena Allah telah memberikan banyak nikmat. Siapa Allah? Rabbil Alamin Rabbil Alamin Apa itu Rabbil Alamin? Ibn Abbas menafsirkan Razikuhum Khalikuhum Warazikuhum Wa muhawiluhum min halin ila hal Rabbil Alamin Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan mereka Bukan hanya menciptakan, Allah Dia Khalakak, Fasawak, Fadalak, tiga sifat Allahin. Allah ini. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rizki kepada kita. Wa Allah tidak mencuekkan kita. Zat Allah ini hadirin makan Allah adalah zat yang maha mulia, yang mana selalu ingat kepada kita satu kali dua puluh empat jam. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Kita terkadang lupa dengan Allah Tapi Allah tidak pernah lupa dengan kita Kita terkadang tidak peduli sama Allah Tapi Allah selalu care dan peduli sama kita Kita terkadang mengeluh Dengan apa yang dijanjikan oleh Allah SWT Keadaan-keadaan Tapi Allah tidak pernah berhenti Tidak pernah berhenti memberikan nikmat kepada kita Apa buktinya? Kita tidur terkadang kadang lupa dengan Allah Tapi Allah menjaga hati kita Allah menjaga diri kita oksigen terus diberikan. Padahal kita lupa, tapi Allah tidak pernah lupa. 70 tahun dia lupa dengan Allah. Di akhir hayatnya dia taubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala hadirin makan Allah menyambutnya dengan bahagia dengan senang hati Ada orang yang mana dia ini beribadah kepada selain Allah, ya sanam, ya sanam, ya sanam. Wahai berhala, wahai berhala, wahai berhala kemudian tersilap dari lidahnya kemudian ya sonam berubah menjadi ya samad maka hanya sekali saja dia panggil nama Allah ya samad wa Allah yang zat yang semua bergantung kepada engkau maka kemudian saat itu Allah langsung menerima dia mengampuni taubatnya dan Allah subhanahu wa ta'ala menggugurkan semua dosa-dosanya malaikat bertanya ya Allah orang ini bukan bukan sengaja tapi tersilap lidah saja maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun dia tersilap lidah, aku mengampuni semua dosa-dosanya. Dialah ya Allah. Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, yang tidak pernah bosan. Kalau seandainya seorang manusia mencapai dosanya, mengisi semua antara bumi dan langit, sesungguhnya rahmat Allah lebih luas daripada itu semuanya. Dialah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zat yang maha baik. Allah yang menciptakan kita. Semua ciptaan tidak di ada di muka bumi ini, kecuali diciptakan Allah. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan rizki tidak ada. Satupun benda kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dijamin oleh Allah. Nabi Musa, alaihissalam, bertanya, "Ya Allah, bagaimana engkau memberikan rizki?" Maka Allah perintahkan, "Wahai Musa, pukulkan tongkat kamu itu ke batu." Maka ditepungkalkan ke batu Maka kemudian terbelah batu Di dalamnya ada batu lagi Pukulkan lagi ada batu lagi Ketika batu ketiga Maka terbelah batu yang ketiga Di dalamnya ada ulat di mana sedang memakan dedaunan Dari mana datangnya itu daun Siapa yang memberikan rizkinya Daun kepada ulat Dialah Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illallah Inilah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang memberikan rizki selama Sayyidina Ali katakan selama kita ini masih di alam dunia hadirin makan Allah meskipun kita ini di ujung dunia ditutup di satu tempat yang tidak ada pintunya pasti Allah akan mendatangkan rizki yang kepada kita hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala Ibn Sirin mengatakan kalau seandainya bumi ini semuanya terbuat dari tembaga dan kemudian langit pun terbuat dari tembaga. Maka hadirin makan Allah dengan cara Allah, Allah akan memberikan rezeki kepada kita sesuai dengan apa yang Allah pastikan. Jangan lihat oh dari mana tidak dari Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha." tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi ini wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rizki kepada dia. Ini wajib bagi Allah. Khaliquhum wa wa muhawwiluhum min halin ila Dialah hal. Allah Subhanahu wa taala yang merubah keadaan manusia dari satu keadaan ke satu keadaan. Keadaan sehat, sakit. Inilah hidup dunia. Hidup di dunia ini tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Semuanya berubah. Seorang kaya bisa jadi miskin, seorang miskin bisa menjadi kaya. Seseorang yang dia ada uang segala-galanya hadirin makan Allah. Siang malam sehat sakit. Ini kehidupan kita di dunia memang berubah. Tidak ada yang tetap gitu tidak ada. Karena Allah subhanahu wa taala jadikan memang keadaan dunia ini berubah-ubah. Inna <Sessizuk> jaalna maalal zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala kami jadikan apa saja di atas muka bumi ini sebagai hiasan zina hiasan yang namanya hiasan ini berubah-ubah kadang pakai pakaian putih pakai pakaian hitam berubah-ubah dari satu keadaan ke keadaan yang merubah keadaan-keadaan ini bukan maunya kita tapi maunya Allah yang menyehatkan kita adalah Allah yang membuat kita gembira adalah Allah yang membuat sedih kita adalah Allah semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala tapi hadirin makan Allah Subhanahu wa taala ini di dunia. Kenapa? Karena dunia ini dan untuk apa? ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Ini ujian kita di muka bumi ini, wujudnya kita di alam dunia sebagai ujian. Keadaan yang menerima keadaan-keadaan yang menerima diri kita hadirin ini pun ujian. Maka bagaimana Kesuksesan kita adalah nanti di akhirat. Tadi, hadirin makan Allah, kita dengarkan surat An-Naba. Mereka semuanya bertanya tentang satu berita: Anin naba'il adhim terhadap berita yang begitu besar. Berita besar, apa berita besar? Hari ini kita mendengar berita besar: hadirin makan Allah mungkin perkara-perkara dunia. Oh, satu negeri ini bangkrut, ekonomi hancur. Ini seolah-olah berita besar, adalah berita paling besar. Ini adalah berita kampung akhirat. Berita besar ini adalah berita akhirat, berita yang semua pasti akan mengalaminya. Kalau hari ini kita ceritakan satu negara, mungkin negara Amerika, lah Jepang, lah kita dengarkan berita di sana. Belum tentu kita akan sampai ke sana. Belum tentu kita menginjak tanah di Jepang. Belum tentu kita mengajak, menginjak tanah di Amerika atau di Australia, tapi ketika cerita tentang akhirat, maka setiap individu kita pasti akan mengalami jalan tersebut. Ketika kita bercerita tentang sakaratul maut, begitu dahsyatnya ketika malaikat datang kepada kita, pasti setiap individu kita akan melewati jalan tersebut. Setiap diri kita akan mengalami kampung akhirat, maka di kampung akhirat hanya dua golongan saja. Inna littagina ma'aba Inna jahannama kanat mirsada Littagina ma'aba Labithina fiya ahqaba La yadukuna fiha barda wala syaraba Illa hamima wa ghasaka Jaza'a wifaka Bapak yang mulia Allah ini ma'arrahman ma'arrahim Sayang sama kita Saking sayangnya sama kita Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini pak Cerita tentang neraka Kehidupan nanti di akhirat Dibukakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Supaya kita tidak terjerumus Supaya kita diberikan detail Bukan main-main Bukan berita biasa tidak Berita besar Sesungguhnya neraka jahanam adalah Satu tempat yang menggejolak Apinya begitu dahsyatnya Hadir nama ma'aba bagi orang-orang yang berpaling tidak taat kepada Allah, enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah tempat kembalinya. Labithina ahqaba, berapa lama tinggal di sana? Ahqaba. Satu hukum ini disampaikan ahqaba ini berhukum-hukum. Satu hukum ini ada di makan Allah 70 tahun. Satu tahun hadirin makan Allah sehari di akhirat sama dengan seribu tahun hadirin makan Allah di dunia ini. Satu harinya Disampaikan satu hukum itu kurang lebih hadirin makan Allah kalau hitungan dunia ini 28 juta 800 sekian tahun. Allah sampaikan akaba ah lebih ah dia tinggal di sana bukan 70 tahun 40 tahun lebih dia tinggal di sana Oh, Berlama-lama hadirin makanan Entah berapa lama Satu hukum saja 28 juta tahun hadirin makan Allah Ini berhukum-hukum berapa lamanya hadirin makan Allah La Dia tidak merasakan sedikit pun hadirin makan Allah yang namanya kemudahan Bardaw wa Tidak ada rasa panas terus Tidak merasakan dingin walaupun sesat kita ini coba kalau di siang hari begitu panasnya masih ada hawa dingin, mungkin angin segar. Tapi di neraka itu la fiha wala syaraba bahkan haus. Tidak ada minuman walaupun setetes saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api nerakanya Allah. Sayangnya Allah Pak sama kita itu, Allah sudah ngasih kita segalanya, Allah pun menceritakan, inilah masa depan kamu, Hati-hati. Allah ini bukan zat yang maha kejam tidak. Justru Allah ini maha sayang. Kalau hari ini kita di satu persimpangan. Kemudian di sana ada satu orang di tengah-tengahnya dan ketika kita akan memilih dua jalan, orang ini memberitahu, "Pak, ini jalan ke sebelah kanan ini memang kelihatannya jelek. Jalannya terlihat sama dia jalannya jelek, jalannya buruk, bergelombang." Tapi kalau Bapak setelah ke kanan ini, mungkin dohirnya jelek. Tapi kemudian ada belokan berikutnya ke kanan, Bapak akan melihat di sana ada taman-taman yang begitu indah, ada pemandangan-pemandangan begitu indah, ada air terjun begitu indah. Jalannya pun begitu indah, ribuan, puluhan ribu kilometer begitu indah. Tapi kalau Bapak ke sebelah kiri ini, Pak, mungkin kelihatannya jalannya bagus, Pak. Iya, memang bagus. Tapi, Pak setelah belokan pertama, maka di sana akan melihat Bapak Jurang yang begitu dahsyatnya, banyak ular-ular di sana, banyak semuanya. Hadirin makan Allah. Inilah hakikatnya. Hari ini kita kehidupan di dunia memang seperti itu. Untuk kehidupan hadirin makan Allah, memberitahu: "Inilah kamu di dunia ini, nanti akan sementara." Kemudian, kamu akan lihat pemandangan mungkin ketika dia taat kepada Allah. de kesusahan demi kesusahan tidak cocok dengan hawa nafsu. Huffatil jannah bil makarih sesungguhnya syurga itu ditutupi dengan sesuatu yang tidak cocok yang dibenci dengan hawa nafsu. Waktunya solat subuh enaknya tidur diperintah sama Allah berat ada makan Allah. Waktunya zikir pengennya ini uang harusnya untuk infak untuk sodako kita berikan untuk jadi untuk dikorbankan untuk membantu agamanya Allah kita untuk menunaikan hawa nafsu kita. Kalau surga tadi diliputi dengan kesusahan-kesusahan, seperti jalan tadi, ini mungkin berlubang-lubang, tapi setelah belok sedikit, kamu akan mendapatkan keindahan. Inilah Allah cerita. Ketika kita di dunia, mungkin dari satu ketaatan tidak cocok dengan hawa nafsu kita, sholat harus dijaga, sholat subuh, uang hadir makan Allah, cara bagaimana bermuamalah, cara yang halal. Kemudian kita gunakan juga untuk dakwah membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Memang ditutupi dengan sesuatu yang dibenci. Tidak cocok hadirin. Tapi setelah kematian kita Allah sebutkan anfusukum. Di dunia kamu tahan hawa nafsu kamu. Uang pengennya sembarangan kita gunakan. Tapi hadirin makan Allah kita tahan sehingga nanti ketika kita masuk kubur Allah akan berikan apa saja yang kita kehendaki. Masuk ke dalam surganya Allah. Tapi orang-orang yang di dunia ini hadir dimenangkan Allah. Dia melampiaskan hawa nafsunya. Mungkin dia dengan dengan syahwatnya. Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Inna jahannam mirsada litaghina ma'aba litaghina ma'aba bagi orang-orang yang berpaling enggan semuanya dia semuanya dia dia berbuat ah sudah terserah saya Azan tidak peduli, sedekah tidak peduli, dakwah tidak peduli, dia ingin hawa nafsu saja untuk kehidupan dunia ini. Ma'abala bi fi nafya ahqaba la yadhuku fiha bardawala sharaba, illa hamima wa ghasaqa wal billah kecuali hadirin makan Allah hamima <tik> wa ghasaqa cairan Cairan tembaga yang mencair, yang begitu panas menggelagar itulah minuman alin rakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika di dunia, mereka beranggapan sudah tidak ada hisab, tidak ada itu kampung akhirat. Dia hanya mikirkan dunia saja, hitungan-hitungan hidupnya, dunia saja. Saya ini habis waktu untuk dunia, ngejar hanya untuk dia. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi dan mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin makan Allah. Tapi sebaliknya innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaba. Tapi Allah hadirin makan Allah. Kalau kita baca Al-Qur'an, maka Allah ini akan selalu sandingkan. Inilah al neraka, ini ahli surga. Ahli surga, al, al, syurga, al neraka. Seperti itu hadirin makan Allah. Bahkan di dalam surat Ar-Rahman, Allah jelaskan penduduk syurga ini dua golongan, ada golongan biasa, ada golongan VIP. Ada golongan biasa, ada golongan VIP. Allah jelaskan di dalam Al-Quran ini begitu lengkap tentang kampung akhirat tadi di Untuk apa? Supaya tidak ada hujah, supaya tidak ada alasan lagi. Bahwasannya nanti di akhirat adalah kehidupan selama-lamanya. Inna lil muttaqina mafaza Hadaiqa wa anaba Wa kawaib atraba Wa kasang dihaqa La yasma'una fiha lagwa wala kithaba Jaza'an min rabbika atuan hisaba Sesungguhnya orang-orang yang takwa Sifat Tagin sifat Muttaqin sifat Maka hadirin makan Allah Bagi orang-orang yang bertakwa bagi orang yang bertakwa, kalau sifat takwa kita sudah wujud, maka di dunia ini hadirin makanan Allah, inilah kita buat usaha. Usaha apa? Usaha untuk memberikan sifat dalam diri kita. Bagaimana takwa, bagaimana iman wujud dalam diri kita. Inilah usaha kita selama hadirin, selama masa hidup kita adalah bagaimana membentuk sifat-sifat tadi. Karena hadirin Allah casing kita akan habis. akan habis yang ada adalah sifat. Maka sahabat radhiyallahu anhum mereka selama hidup di dunia ini usaha mereka adalah membentuk sifat. Maka lagi dan lagi hadirin makan Allah sahabat radhiyallahu anhum usaha mereka bagaimana sifat wujud dalam dirinya iman bertambah, takwa bertambah, takut kepada Allah bertambah, maka mereka siang dan malam mereka usaha, mereka usaha meluangkan waktu mereka untuk membentuk sifat-sifat tadi. sifat takwa, sifat taat kepada Allah. Ini bukan wujud begitu saja, tidak. Seorang hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, seorang tukang kayu baru disebut sebagai tukang kayu atau ahli kayu atau ahli bangunan atau insinyur atau apapun dia hadirin makan Allah, ini bukan satu hari, dua hari tidak, tapi bertahun-tahun dia. Kenapa disebut tukang kayu hadirin makan Allah? Karena dia pagi hari dia kerja kayu Siang hari dia kerja kayu Malam hari dia kerja kayu Kemudian terus saja Sehingga nempel dalam dirinya Bapak ini di mana ya Oh yang tukang kayu itu ya Oh yang nelayan itu ya Oh yang ini kenapa disebut nelayan Karena hari-hari dia usaha Bagaimana pergi ke laut Bagaimana cari ikan ke laut Terus sehingga hadirin makan Allah Sifat nelayan sudah wujud dalam dirinya Begitulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini hadirin makan Allah akan wujud dalam diri kita menjadi takwa, menjadi sifat kalau hari-hari kita ada usaha ke arah situ. Bagaimana kita bicara tentang iman, bicara tentang iman, bicara tentang takwa di mana saja kita ngobrol tentang Allah, kebesaran Allah sehingga wujud dalam diri kita. Maka hadirin makan Allah, sahabat radhiyallahu anhum mereka mendapatkan gelar muttaqin menjadi orang-orang yang takwa, apa itu takwa singkatnya hadirin makan Allah. Takwa ini singkatnya yaitu mengedepankan mendahulukan maunya Allah dan maunya Rasul daripada maunya kita dan orang lain hadirin. Takwa ini simpelnya itu mengedepankan maunya Allah, keinginan Allah daripada keinginan kita. Maka sahabat radhiyallahu anhum mereka ini telah sukses. Kenapa? Karena telah wujud takwa mendahulukan maunya Allah. Adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana sifat takwa? Oh, saya mendahulukan maunya Allah. Mendahulukan Allah bah, daripada keinginan dia. Ketika kita akan sedekah, maka kita dahulukan perintah Allah. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi imam muttaqin siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam maka baca di dalam Al Qur'an bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi imamul mutaqin. bagaimana imamnya orang-orang yang bertakwa kenapa menjadi imamnya orang bertakwa karena di hari raya kurban hadirin makan Allah idul adha wujud karena atas pengorbanan Nabi Ibrahim kenapa menjadi imam takwa karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengedepankan maunya Allah daripada dirinya Mengedepankan maunya Allah daripada keinginan istrinya, mengedepankan maunya Allah daripada keinginan anaknya, sehingga anaknya sendiri. Ketika ada maunya Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim tidak ada lagi keraguan. Dia datang memberitahu kepada anaknya akan disembelih, maka hadirin Nabi Ibrahim menunaikan. Kenapa? Karena dia tahu di dunia ini, dia kedepankan maunya Allah, subhanahu wa ta'ala, daripada keinginan, bahkan dirinya. Begitu juga hadirin makan Allah, sahabat radhiyallahu anhum mereka pun sama hadirin makan Allah. Mereka bukan hanya untuk dirinya sendiri, maka kita dengar dalam sejarah 124.000 sahabat radhiyallahu anhum yang bersama dengan Nabi SAW, 10.000 dari mereka yang meninggal di Mekah di Madinah, sisanya 110.000 di mana mereka meninggal. Mereka menunaikan hak Allah Mendahulukan maunya Allah Mereka tinggalkan Mekah Mereka tinggalkan Madinah Menyebarkan agama ini hadirin makan Allah Bukan maunya dia Karena Allah yang memerintahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi bahkan kepada umat ini kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk manusia mendakwahkan agama ini inilah yang dipegang oleh sahabat radhiyallahu anhum ketika Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah wahai orang-orang yang beriman jadilah kalian penolong-penolong agamanya Allah maka sahabat hadirin makan Allah bukan soleh sendiri tapi dia berbagi kesolehan untuk orang lain maka Amr bin As dia berada di Mekah Mekah dengan sholatnya seratus ribu kali lipat Kemudian ditinggalkan Mekah Dia berangkat ke Mesir Menyebarkan agama ke Mesir Maka Mesir berubah Yang tadinya tidak mengenal Allah jadi mengenal Allah Masjid dibangun Sehingga hari ini sampai hari ini 80 juta orang Islam Yang ada di Mesir Berapa ribu orang yang hafid Quran Berapa juta orang yang zikir Semuanya mengalir ganjarannya Kepada seorang sahifah kepada sahifahnya Amr bin As radhiyallahu anhu. Muad bin Jabal radhiyallahu anhu di Madinah. Salat di Madinah seribu kali lipat dilipatkan satu rakaatnya tapi ditinggalkan oleh Muad bin Jabal datang ke Yaman. Hadirin sehingga Yaman berubah menjadi orang-orang yang taat kepada Allah sehingga hadirin Allah Subhanahu wa taala sehingga Yaman sampai hari ini semua orang-orang yang taat kepada Allah mengalir semuanya kepada Muad bin Jabal radhiyallahu anhu sampai saja di Madinah ketika Muad sampai di Madinah maka Rasulullah telah tiada Muad katakan saya tidak bisa tinggal di sini akhirnya Muad bin Jabal berangkat ke Syam kuburannya sekarang di Yarmouk. hadirin makan Allah di Jordan di sana tertulis a'lamun nas orang yang paling pandai alim ulama yang paling yang paling alim saat itu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi meninggalnya bukan di Madinah, meninggalnya di pelosok dunia diri makan Allah di Syam sana. Menyebarkan apa? Menyebarkan agama. Inilah takwa. Innalil mafaza bagi orang-orang yang mentakwa. Siapa itu takwa? Simpelnya tadi. Setiap diri kita ada maunya Allah, maunya diri kita. Maka orang yang sukses adalah orang yang takwa, adalah orang yang mendahulukan maunya Allah mendahulukan keinginan Allah, mendahulukan maunya Allah, maunya Rasulullah daripada keinginan dirinya. Harta kita ada maunya saya, ada maunya anak, ada maunya orang tua, ada maunya siapa, tapi ada maunya Allah Subhanahu wa taala. ada maunya Allah subhanahu wa ta'ala maka orang yang takwa adalah orang yang mengedepankan maunya Allah maunya Rasul daripada keinginan diri sendiri orang yang bisa seperti ini Allah janjikan innalil muttaqina mafaza bagi orang-orang yang takwa maka dia akan mendapatkan kemenangan kemenangan wa anaba dia akan mendapatkan kebun-kebun yang indah hadirin pun kebun-kebun anggur yang indah hadirin wa baat raba dia pun mendapatkan hadirin makan Allah kekasih kekasih bidadari bidadari yang cantik jelita hadirin makan Allah lil mutakina hada ikhwanaba wa kawai baat raba wa dihaka dia akan mendapatkan semua kenikmatan bahkan Allah katakan mata ang fusukum fiha mata daun dan kalian akan mendapatkan apa yang hawa nafsu kalian dan kalian harapkan. Maka bapak-bapak yang mulia, hidup ini hanya singkat saja. kita berikan untuk siapa? kita korbankan untuk siapa? waktu akan berlalu, kita akan selesai, sejarah kehidupan kita akan beres. setiap kita akan kembali kepada Allah dan setiap kita akan menghadapi kehidupan masing-masing. maka orang yang sukses adalah orang yang mengedepankan maunya Allah daripada maunya dirinya, maunya orang lain, bahkan mengedepankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. inilah orang-orang yang sukses. Siapa orang yang telah sukses yang Allah telah berikan gelar kepada mereka yaitu sahabat radhiyallahu anhum. Kalau hari ini pun kita ingin sukses, maka kita sama. Kita soleh, kita ibadah kepada Allah dan kita sebarkan kesolehan ini pun kepada semua orang ke pelosok-pelosok negeri sehingga kita bukan hanya manfaat untuk diri kita sendiri tapi kita akan memberikan manfaat juga untuk orang lain. Demikian Bapak Yang Mulia, mudah-mudahan kita semuanya azam. Kita niat, bukan hanya soleh diri kita sendiri, tapi kita sebarkan kesolehan ini ke seluruh dunia. Siap insyaAllah. Semoga Allah terima, hadirin makan Allah. InsyaAllah nanti sore kita akan ada pertemuan besar Pak. Pertemuan para pekerja dakwah, ahli-ahli dakwah. Dan setiap individu kita punya kewajiban ini. Dakwah ini bukan kepada satu golongan, tidak. Fitrahnya orang muslim itu, ya ibadah, ya dakwah. Ya ibadah ibu ya dakwah. Wa man asanu qaula mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qawla innani minal muslimin. Siapa ke orang yang lebih berwek perkataannya daripada orang yang mengajak manusia taat kepada Allah? Ini dakwah. Wa amilah salia dan dia beribadah. Wa kaulah dan dia berkata, Inna Minal min al muslimin. Saya termasuk orang-orang Islam. Jadi orang Islam ketika dia mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Maka sudah otomatis Dia menjadi hamba Allah Dia bagian dari umat Nabi SAW Karena meskipun hari ini Semua kemaksiatan wujud Pak. Hari ini tidak ada satu abad Satu zaman di mana maksiat terkumpul di abad ini hadir. Bahkan orang berbangga-bangga dalam kemaksiatan hadir. Maksiatnya umat Nabi Nuh, maksiatnya umat Nabi Lut, hari ini terang-terangan, Pak. Ya, bahkan lebih parah, saya kemarin pulang dari Brazil ini, Pak. Kita kemarin bergerak dakwah ke Brazil di sana, Pak. Itu sudah, manusia sudah seperti hadirin makan Allah sudah jauh. Tidak tahu apa maksud hidupnya. Ya, lewat satu tempat itu. Itu sebelumnya ada rumah sakit Saya tanya ini rumah sakit Ya ini rumah sakit Orang yang sakit biasa manusia Tapi setelahnya tidak lama kemudian ada rumah sakit juga Ramai Ini apa kata rumah sakit lah Kok ramai sekali di sini Iya itu yang tadi rumah sakit manusia Ini sekarang rumah sakit anjing pak Anjing punya rumah sakit sendiri pak Dan lebih ramai dari makanan Disampaikan di sana orang sudah pak kalau usianya sudah 40 tahun, 30 tahun Di setiap rumah itu harus ada kabar anjing khusus Manusia sudah tidak tahu apa arah kehidupannya Kalau sudah ini kadang ya lebih peduli kepada hewan binatangnya Daripada kepada manusia Sudah jauh hadirin makan Allah Tidak sedikit Yang bahkan billah kawin dengan anjing sendiri Ini bagaimana Kalau hari ini orang terang-terangan Hadirin seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut ya sesama jenis kadang sudah berbangga-bangga terang-terangan hadirin makan Allah Subhanahu wa taala sedangkan nabi tidak akan lagi dikirim hadirin rasul tidak turun lagi nabi tidak turun lagi terus siapa terus siapa yang akan meneruskan agama perjuangan agama ini kalau setiap kita ini sibuk dengan diri kita masing-masing padahal manusia semuanya 8 miliar hadiri. Orang yang mengucapkan "La ilallah Muhammad Rasulullah" kurang lebih hanya 1,5 miliar saja, atau kurang lebih 2 miliar. Sisanya ada 6 miliar manusia yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tahu apa maksud tujuan hidupnya. Di Brazil itu ada hari karnaval, hari karnaval itu hari telanjang seluruh dunia, Pak. Masya Allah. Udah manusia, udah, udah kacau balau, Pak. Nggak tahu gimana dari makanan. Ah, kita sampaikan agama kepada mereka. Alhamdulillah satu orang masuk Islam, dua orang masuk Islam. Ketika mereka salah satu mu'alaf mereka cerita pak. Masya Allah, Anda dari mana? Dari Indonesia. Indonesia? Masya Allah. Dia mendengar Indonesia ini senang pak. Kenapa? Karena mayoritas semuanya muslim. Rata-rata muslim. Sampai dia mengucapkan perkataan yang saya sendiri nggak bisa jawab. Indonesia ya. Saya ini mu'alaf, saya baru masuk Islam. Saya yakin di Indonesia itu nggak ada yang namanya pencurian, nggak ada perampokan kata dia, nggak ada itu namanya pembunuhan. Kenapa? Karena image Islam semua. Kira-kira kita jawab bagaimana kira-kira itu pak? Hah? Masya Allah. Ya, ini tugas kita. Kita yang memiliki ini dan mereka haus ketika menceritakan tentang Islam, dia merasakan oh nikmatnya Islam. Maka diri makan Allah nikmat kita ibadah nikmat kita Islam, nikmat kita hidayah, jangan kita simpan dalam diri kita. Wa amma membakhila, barang siapa yang bakhil, dia tidak berikan kenikmatan ini berbagi dengan yang lain. Wa amman membakhilah wastagna, dia merasa cukup. Oh, saya sudah cukup dengan soleh saya sudah cukup. Wa husna dan dia mendustakan. Mendustakan janji-janji Allah dalam berdakwah, menyampaikan agama, menyebar. Maka hadirin makan Allah, kita sudah merasakan nikmatnya agama, nikmatnya taat, nikmatnya bisa beribadah, maka kita pun berbagi kepada orang seluruh dunia. Siap insya Allah? Maka insya Allah nanti mulai dari asar, kita akan lagi ada pertemuan asar, maghrib, isya, dan subuh, sehingga dari subuh tersebut kita akan kirimkan rombongan-rombongan juga Pak. Alhamdulillah kemarin sudah ada rangka jemaah rombongan, akan dikirim ke Korea Selatan, akan dikirim ke Inggris, akan dikirim juga dari sini nih orang-orang. Akan dikirim juga ke berbagai negara. Alhamdulillah kita kemarin dari Jawa Barat satu rombongan kita kirim ke Peru pak. Di Peru kurang lebih gerak empat bulan, tiga ribu orang masuk Islam masuk ke sungai-sungai Amazon di sana. Ketika datang sana mereka tidak tahu apa itu Islam, apa itu hadirin makan Allah. Maka tugas kita memberikan nikmat. Nah selain hadirin makan Allah Mengajak semua orang muslim Dan memberitahukan kepada mereka Bapak ini muslim Maka bapak ini juga ahli ibadah Hamba Allah dan juga umat nabi Apa itu umat nabi? Penerus perjuangannya Nabi SAW Yang menyampaikan agama ke seluruh dunia Semoga Allah Subhanahu Wa Taala Memberikan kita hidayah taufiknya Sehingga Allah pilih kita Menjadi umat Nabi SAW Yang menyebarkan agama ke seluruh dunia Siap insya Allah الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمد يوفيك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظيم سلطانك. يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذا الكويت المتين. يا رحم المساكين، يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك على كل شيء قدير. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس والجنة جميعا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى ربنا آتنا في الدنيا سنة وفي الآخرة سنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبلطافك والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Insyaallah program dimulai jam 9. Kita akan Bani Hidayah petugas-petugas